Buka. Jenengan punya pikiran enggak itu ambulan gratis? Hah? Pikirannya di mana? Coba mikir. Sebuah video yang sedang ramai dibicarakan menunjukkan seorang pencuri di Semarang, Jawa Tengah yang diduga mencuri mobil ambulans dan akhirnya dihajar oleh warga. Rekaman tersebut diunggah ke salah satu akun Instagram dan menurut penjelasan dari pemilik akun, maling tersebut diduga telah menyalahgunakan layanan ambulans gratis dengan menyamar sebagai pengantar pasien kanker. Pemilik akun menjelaskan bahwa orang tersebut mendatangi petugas ambulans gratis, digerabak dan mengaku akan menjemput pasien di Karangjati dengan alasan ada pasien kanker. Setelah beberapa saat, mobil berhenti dan mengambil rekan mereka di Tarigal. Namun ketiganya kemudian berjalan bersama dalam satu mobil, sementara sopir ambulans diarahkan untuk turun di Pasar Jambi. Dalam video tersebut terlihat tiga pria dengan ekspresi wajah sedih sedang dimarahi oleh warga. Rekaman ini menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan warganet yang sebagian besar merasa heran dan marah atas tindakan yang dilakukan oleh pencuri tersebut. Demikian Jenius TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.